Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Dan di video kali ini, kita akan lanjutin lagi series kita di Sun SMP. Dan ini adalah hari kedua kita camping. Jadi kalau nggak salah kata Pak Fri itu kita bakal di sini selama seminggu. Dan ini adalah hari keduanya. Dan sepertinya Meva sudah bangun. Dan aku masih penasaran siapa yang bersama mereka saat aku camping di hari pertama. Aku ingat teman-teman, di aku ketiduran di tepi sungai. Dan katanya mereka udah kembali ke camping bersama aku. Bahkan aku aja ketinggalan di sungai. Aku bingung teman-teman. Tapi ya itu adalah misteri yang berada di camping sini. Jadi aku harap aku juga bisa kembali dengan aman ke sekolah. Aku harap itu bukan doppelgangerku. Itu hanya pengganggu teman-teman. Aku harap kalau misalnya aku ketemu doppelgangerku, mungkin aku akan mati kali ya di Minecraft. Jadi kali ini ada sesuatu yang pengen aku coba teman-teman ya. Karena kita kan gak punya peralatan-peralatan super yang kita punya di dunia sebelumnya. Jadi aku sama Mavis tuh niatnya untuk membuat sebuah pickaxe yang sangat super. Apa itu pickaxe yang sangat super, Moen? Jadi, di server ini tuh saat di camping ini kan kita bisa ngeliat di sini ada souvenir, souvenir. Nah, di souvenir ini menjual fortune 5, efficiency 5, 6, 7, 8, sama unbreaking 5, teman-teman. Tetapi, kita belum punya anvil untuk menggabungkannya. Sekarang, jadi aku ini niatnya kali ini, teman-teman, mencari iron nugget yang sangat banyak karena kita membutuhkannya untuk membuat anvil pertama. Kita membuat yang namanya iron pickaxe karena aku punya banyak sun voucher juga teman-teman, dan aku bisa membeli beberapa souvenir yang akan aku jadikan peralatan super di Minecraft sini ya. Kayaknya Mavis lagi ngelakuin sesuatu di sana, aku nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Tapi ya sudah, aku akan mencari andesite dulu teman-teman ya. Kenapa aku mencari andesite? Karena kita bisa mendapatkan iron dari menghancurkan andesite teman-teman. Caranya gimana Moen? Ya kayak kemarin itu dibakar teman-teman. Jadi kita ngancurin andesite, kita akan mendapatkan krikil. Krikilnya itu akan memberikan kita iron nugget jika kita membakarnya di campfire. By the way, di sini banyak juga sih. Ambil. Oh my god, di sini. Oke, lumayan banyak teman-teman ya. Aku langsung menemukan banyak andesite di sini. Kurang lebih aku membutuhkan 27 iron untuk membuat satu anvil. Kata Mavis seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya 27 dikali 9 teman-teman. Iron nugget ya. Oh, kita bisa mining diorite. Tapi aku nggak butuh diorite. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah andesite saja. Aku tidak butuh yang lain. Oke, sudah mendapatkan 19. Butuhnya mencari lagi. Aku harap aku nggak nyasar sih. Ini aku di hutan sendirian. Ada Odo, ada Mavis. Tapi ini masih kerasa sangat menyeramkan teman-teman ya. Wow, ini sungainya sedang meluap. Kayaknya hati-hati camping kita menjadi banjir. Sangat seram sekali. Berjalan di tepian sungai, aku pergi mencari batu kerikil yang akan kujadikan iron ingot. Tapi aku tak menemukannya. Ada apa ini? Kayaknya aku harus menjadi sapi pohon teman-teman untuk mencari yang namanya batu kerikil. Oke, jadi kayaknya aku akan naik pohon di daerah sini. Oke. Lumayan latihan parkour di atas pohon. Oke, aku udah tinggi tapi ini kurang tinggi. Aku karena nggak bisa melihat bawah. Oh, apa itu? Aku melihat sebuah andesite lagi sepertinya. Jadi mari kita ke arah sana teman-teman ya. Kayaknya lebih enak cari di atas kayak gini. Jadi kayak monkey teman-teman ya. Monkey. Sapi jenis monkey ini. Oke, di sini sepertinya ada bebatuan. Apakah aku bisa ngambil yang ini? Oke, di sini aku bisa ngambil yang polisa teman-teman ya. Mungkin nanti bisa kita pakai untuk membuat taman, rumah, I don't know, yang lain-lain gitu teman-teman bisa kita gunakan ya. Di sini ada clay juga, terakota lebih tepatnya teman-teman, yang sudah berubah ya. No, di sini udah nggak ada andesite, kayaknya udah ada yang ngambil deh. Nanti sebagian ada, sebagian nggak ada teman-teman. Ini juga ada gold, kayaknya aku nggak bisa ngambil kalau bukan iron deh kalau gold ya. Oh no, ini merepotkan sekali karena nggak semua tempat ada andesite teman-teman ya. Wah, aku melihat saudaraku. Aku membutuhkan andesite, tolong. Berikan aku andesite, wahai game. Soalnya kita nggak bisa gali ke bawah sih. Padahal gali ke bawah adalah pilihan paling mudah untuk mencari andesite. Tetapi di sini kita nggak bisa mendapatkan andesite. Wow, di sana banyak bunga biru. Oh no, bedrock. Bedrock, oh my god. Apakah kita ini mulai perlahan-lahan menuju ke dataran rendah? Sepertinya iya deh. Oh no. Aku udah di dataran rendah teman-teman. Ini bedrocknya satu doang. Aku sudah berjalan sangat lama dan aku masih belum menemukan banyak andesite lagi. Wow, ada banyak bunga di sini teman-teman. Aku malah jadi tukang jalan-jalan ya. Bukannya mencari andesite, aku malah jalan-jalan. Oh, di sini tempat terbuka teman-teman. Apa ini? Apa ini? Ini apa? Apakah ini ujung dunia?
Wow. Oh my god, guys, aku nyampe di ujung dunia. Guys, ujung dunia, guys. Guys, aku nyampe di ujung dunia. Yeay! Aku bisa melihat matahari di sana. Ujung dunia. Yeay! Kalau dari di ujung dunia ini kita bisa mencari andesite harusnya di pinggiran-pinggiran dengan sangat mudah, teman-teman. Contohnya di sana, aku melihat sebuah andesite di bawah sana, teman-teman ya. Andesite, teman-teman, satu doang kah? No, satu doang. No. Aku tak beruntung sepertinya karena cuma dikasih satu doang andesite. Di sana aku melihat lagi tapi kayaknya agak susah dari sini, jadi aku harus naik dulu, teman-teman. Kita jalan lagi di pinggiran ujung dunia ini ya. Tuh, di sana ada banyak andesite. Let's go, teman-teman ya. Aku udah catat koordinatnya dan maksudnya turun aja. Oke. Okay. Nice, teman-teman. Oh my god, banyak banget andesite. Let's go. Ambil andesite, ambil andesite, ambil andesite semuanya, Moen. Ini banyak banget. 27, 28, 29, 30. Wow. Aku dapat 30, teman-teman ya. Tapi pickaxe kayaknya nggak bisa memberikan aku banyak banget karena hampir hancur. Tapi ini banyak banget. Ya ampun, serius, ini banyak banget, teman-teman ya. Oh no, kayaknya aku harus kembali ke camping untuk membawa banyak iron, teman-teman ya. Ini benar-benar harus bawa banyak pickaxe yang kayu. Yeah, panen, teman-teman. Yes. Yes, panen. Oke, okay. Dikit lagi pickaxe gua hancur, teman-teman. Dan ya, aku harus kembali ke aku harus kembali ke kota dulu, ke kota camping, teman-teman ya, agar aku bisa membuat pickaxe lagi dan kembali ke sini. Setidaknya aku harus bawa 3 pickaxe atau 4 pickaxe, teman-teman ya. Ya udah, teman-teman, aku akan kembali ke camp buat pickaxe, lalu aku kembali lagi ke sini. Oke. Okay. Akhirnya, sampai di camp, teman-teman ya. Kenapa aku dengar suara kucing? Kenapa? What? Ada kucing gak di sini? Aku nggak tahu. Oh, guys, ada hantu di sana. Itu seperti ya hantu yang menggangguku ya. Aku nggak tahu Mavis kemana. Tadi kayaknya ada Mavis di sini, tapi ya sudahlah. Di sini ada chest rahasia, teman-teman, yang aku gunakan sama teman-temanku untuk mengumpulkan batu kerikil. Tapi kayaknya aku bawa dulu aja kali ya. Nih, aku taruh bunga-bunga di sini dan batu-batuan di sini. Oke, okay. nice, Moen. Dan yaudah, aku akan bikin pickaxe. Oh my god, itu Odo lagi ngapain, Do? Oh my god, Do, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan di situ? Oh no. Oh tidak, teman-teman ya. Sepertinya dia sedang membakar dirinya sendiri. Ya sudahlah, aku akan bikin pickaxe di tempat campfire khusus ini, teman-teman ya. Oke, bikin pickaxe kayak gini. Bikin lagi yang banyak. Bikin 4 aja kali, teman-teman ya. 4, 5, 6 aja kali. Oke. Waktunya kita berangkat lagi menuju ke tempat mining kita tadi untuk mendapatkan banyak yang namanya andesite untuk kita membuat iron nugget. Oke. Okay. Kita meluncur lagi ke hutan belantara yang ada di sana, teman-teman. Let's go. Oke, tadi aku lagi jalan ke tempat ujung dunia lagi, teman-teman. Tapi ternyata aku dikasih tahu Mavis bahwa ada sebuah koordinat di mana aku bisa mendapatkan banyak andesite. Yaitu aku sedang berada di atas ya, teman-teman. Dan kalau kalian atau kalau kita lihat ke bawah, jeng-jeng-jeng. Lihat, teman-teman ya. Oh my god, ini bukit, ini tebing. Hampir jatuh. Lihat, ini tebing. Tapi isinya, lihat. Oh my god, teman-teman. Oh my god. Inilah yang aku cari selama ini. Aku mau mining semuanya. Ini akan aku mining. Nah, kita akan membuat sebuah pickaxe terkuat di Minecraft Sun SMP, teman-teman ya. Maksudku di tempat camping sekarang ya, oke. Okay. Jadi let's go, teman-teman. Kita akan membuat ya. Tapi gimana ya? Ya udahlah, kayaknya bakal langsung mining aja. Biasa, teman-teman. Dan lanjut ke mode timelapse aja kali ya, biar nggak ribet, biar nggak lama. Oke, okay. Langsung aja, teman-teman, kita akan lanjutin ke mode timelapse biar kita langsung menghabisi semua andesite yang ada di sini. Oke, okay, let's go.
Men. Hi, Pos. Gimana harta karunnya? Tadinya aku pengen kembali ke ujung dunia kan. Malah ketemu kamu. Lihat ini harta karun ini. Lihat ini harta karun ini. Iya, oh my god. Dan tadi aku udah di atas loh. Aku udah coba pakai ini, Moen. Apa tadi pickaxe iron? Iya. Bisa buat ini. Buat ini apa? Buat mining ini. Lah ya iya bisa toh. Ya kan takutnya cuma bisa dihancurin pakai itu. Oh iya iya iya. Tapi oh my god, ini masih dalam banget sih, Paul. Itu iya, ini masih bagian save atas doang kan. Save core ini harta karun kita. Core-nya di cut please ya. Core-nya di cut. Nanti kita jual tempatnya. Terus jual. Tapi ini masih dalam banget sih. Iya, di masih banyak. Tuh. Yaudah, ya. Itu udah mining ya, 10 stack. Kamu udah save core. Udah, aku udah save core. Yaudah yuk, sekarang kita pulang. Kamu dapat berapa? Jadi pengen, aku berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stack. Oh my god, 9. 1, aku hitung nih. Aku hitung punya aku. 1, yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Oh, 10 berarti start. Kamu dari awal tadi kamu emang nyarinya itu apa? Aku soalnya tadi jalan-jalan. Oh iya, ini, aku nyari itu doang. Iya, sunbase. Ya kan? Hmm. Kemudian pas aku mau pulang, kok tiba-tiba aku melihat bungkahan gunung harta karun. Oh iya, ya kan? Harta karunnya beda jenis tapi tetap harta karun ya. Iya, tetap harta karun itu. Harta karun iya. Di sini ya. Iya. Harta karunnya di sini mentok cuma sampai itu. Jadi tidak ada yang lain. Oh, enggak salah sih ini di sini ada juga nih. Tadi aku nemuin ini nih. Kamu ngancurin ini apa tadi? Kok jadi terbang? Loh, ada Odo. Loh, kok Odo bisa? Oh my god, ada Odo di aku. Mana Odo? Hah? Di aku ada Odo tuh. Loh, Odo loh. Ih, itu bukan Odo, Mbak Kunti. Namanya Odo. Apakah namamu Odo? Apa manusia? Dia langsung tahu loh apa manusia. Manusia? Bukan. Terus siapa? Mbak Kunti. Aku yadalah. Penunggu apa tadi, Man? Aduh, aku hapus lagi. Penunggu hutan ini. Aku OMG. Penunggu hutan ini. Salam kenal ya, Mbak. Ini temanku suka sama hantu. Siapa tahu jodoh. Di, pulanglah aku lah ke camping lah. Pulanglah, aku gak mau lah. Kamu ganteng. Oh my god. Tuh kamu katanya kan, kamu ganteng. Enggak, itu kamu. Enggak. Udah lah. Oh mana no. Ya kemah ya, please jangan nyasar, please. Oh no. Kemah di mana kemah? Oh no. Dia hantu tapi nguliti ini, kambing. Wow. Buat bikin baju lagi apa? Itu udah kotor. Buat bikin baju lagi. Dan ya, aku udah nyampe di rumah nih. Rumah. Mana rumahnya? Akhirnya sampai. Ini waktunya masak. Hujan sih tapi yaudahlah. Ini kita butuh campfire lagi lebih banyak gak? Atau kamu kayaknya mau hias dulu? Kayaknya gak usah deh, kita pinjem camping tetangga aja. Kayaknya tetangga lagi gak ada juga kan? Iya kayaknya. Iya nih gak ada tetangga nih. Asik iya, aku mau pakai sini ya. Aja nih, tinggal pakai aja. Tetangga yang sini cuma 4 doang campfire-nya, aku cari yang banyak ah. Emang ada, 4 doang juga cepet loh. Ini loh aku sudah. Ini ada 5. Udah langsung dapat setengah nih, lihat nih. Jadi ini tiap aku masang nanti campfire satunya kelar tuh. Tuh, oh, cepet ya. Kok. Tangga yang sangat udah dapat nice. Satu nugget. Mantap. Satu nugget, ingot. Iya, ingot aja. Nugget dong, nugget ingot. Nugget bener nugget, oh, kocak. Iya. Ih. Satu nugget. Iya, satu nugget kan. Nugget kriknya kan dimasak jadi nugget. Oh iya, satu doang. Lah iya toh. Apa sih mau? Aku pusing sih. Dia benerin tapi dia salah, guys. Malas. Aku pusing dah lah, aku gak mau ngomong-ngomong lagi. Udah masak-masak dulu kita nih, jadi anak rajin masak-masak. Lihat masak aku koki-koki ya. Handel sini main, kamu gak mau lihat aku apa main? Lah aku harus ngapain kalau aku ngeliatin kamu? Oh iya benar juga sih. Bikin camp lagi main. Nanti. Kenapa kamu gak bikin sendiri di rumah? Bahan yang gak punya. Nanti deh. Kan ini kerikilnya kan mau kita... Kan pake kerikil doang, Koca. Kan ini kerikilnya mau kita jadiin iron dulu. Oh, iya. Cuman saya. Dua butuhnya loh. Sepelit itukah kamu, Moen? Kamu aja bikin. Nanti aku tinggal pulang ke rumah. Loh, aku pasang. Wow. Tidak. Aku pasang di tanah. Oh no. Oke lah. Kita masak dulu ya. Kerja Rodi ini. Masak-masak dulu. Kerja Rodi bagai kuda. No. Sisain aja. Kalau ini aku sisain satu stack ya. Butuh. Ya, buat bikin campfire kan nantiin. Sebetul kita bisa betul, bikin sesuatu nanti gitu butuh. Oke, kemudian kita ke tengah buat di crafting menjadi iron ingot ya. Oh my god, ini kita kaya sekali ya. Oh my god. Oh my god. Oh my god, what?
Satu stack. Coba aku pengen bikin. Oh my god, satu stack. Oh no. Tenang. Tenangkan diri kita. Aku blok jadiin 3 aja ya tuh. Iya, 3. Enggak. Ini aku kasih 3 nih. Kemudian aku aja yang bikin ya. Sini. Apa ya? Kemudian enggak, simpan aja, kamu simpan. Nah, aku udah jadi anvil nih. Anvil. Oh my god, anvil. Oh my god. Biar enggak di ini dipakai orang lain. Di bawah sini aman enggak? Sini. Enggak, sini di bawah kotak sini. Bentar, kotak aku aja. Enggak, itu isinya. Enggak, bawahnya kan. Itu barel. Nah, yang ini nih. Buat terus ya. Oh my god, aman. Oh my god, aman. Oke, bikin pickaxe. Nih, ku kasih 3 atau kamu bikin punyamu dulu aja? Ya udah bikin aja ya. Ayo bareng-bareng yuk, bareng aja yuk. Let's go. Masih pegang banyak, aku masih pegang 40-an, 50 ini iron. Oke. Okay. Ini kita langsung jadiin apa ya? Pickaxe satu aja kali ya. Let's go. Langsung kita beli souvenir. Kemudian ini souvenir. Let's go belanja. Ini souvenir loh. Kita malah apa tadi? Efisiensi aja. Satu. Unbreaking. Iya, efisiensinya satu. Okay. Efisiensi. Lihat guys. Efisiensi 8. Oh my god. Sama unbreaking 5. Kayak cukup ya. Soalnya enggak ada diamond juga kan di sini ya. Fortune enggak usah. Okay. Kecuali bisa mendapatkan lebih banyak kerikil, men. Kamu mau nyoba apa? Kamu punya banyak enggak? Kalau punya banyak mah coba aja. Punya banyak aku. Siapa tahu ya. Kita kan enggak ngerti. Siapa tahu. Oke. Okay. Fortune 5 soalnya, Pak. Oke, kita coba ya. Aku akan langsung coba untuk mengincar. Bukan mengincar, menggabungkan ya. Oke. Okay. Perlu untung XP ku tuh 48 gitu loh. Aku bisa enggak ya? 3 XP. Aha, kemudian okay. Kita gabungin Fortune. Sama 9. Oh my god. Oh no, XP. Apa ya? Kita namain apa ya? Tongkat apa? Tongkat camping. Tongkat camping. Tongkat camping overpower. Legendary. Wow. Tongkat camping legendary. Rada bahasa Indonesianya kecampur ya. Tongkat camping legendary. Ah, bodo amat, let's go. Let's go bikin. Oh my god. What is this? Mau dicoba enggak main? Oke. Oke, tadi kayaknya di belakang ada deh. Kita enggak usah yang jauh, nanti ketahuan kan. Iya. Si Mbak Kunti tadi lagi jalan-jalan kan, lagi razia hutan dia. Ya, di sini sih tadi ada sih. Mana ya? Dekat-dekat sini udah habis biasanya. Mana. Iya, pasti habis lah dekat sini. Yang tadi lah. Kalian coba fortune-mu ya, siapa tahu fortune-nya worth it. Siapa tahu worth it ya. Wah, gila kalau worth it. Wah, akan langsung ku incan lagi sumpah. XP ku tinggal 7, Val. Tinggal 7 apa? Dari berapa? Jadi 35. 35. Wah, tinggal dikit. Au. Aku bukan hewan. Kepukul. Mana ah, ya? Ini depan nih. Ah, bukan kambing. Kambing itu. Mana ya? Apa yang ingin kamu lakukan dengan kambing? Halo. Mana ya? Ini dia nih. Tapi ini clay. Mana yang ya? Kanan kirinya apa ya? Apa kanannya? Kanan kayaknya. Ke atas Kanannya sini. Di sini ke bawah. Ikutin yang ke arah kiri. Iya, ke kiri. Nah. Nice. Nemu. Mana kamu mana? Sini. Oh, nice. Okay. Ini penentuan, Pauls. Ini penentuan. Coba. Kamu aja nyoba. Harusnya dapat 1 ya. Oke. Okay. 1. Enggak berfungsi. Coba lagi. Satu doang. Okay. Ya, satu doang, iya. Ya. Sudahlah. Sebentar. What? Coba kamu lihat encanan deh yang di pickaxe-mu. Kayaknya ngebug deh. Aiyah. Oh no. Ya, di scam kah? Ini scam, guys. Bentar. Jangan bilang emang enggak boleh digabungin dulu, harus langsung digabungin ke pickaxe-nya. I don't know. Tapi ya. Aduh, scam kah? Oh no. Rasa sedih. Oh no, kena scam kah? Mau dicoba ini lagi enggak, Moen? Ini scam. Aku udah enggak ada XP. Aku masih 35 sih. Kok banyak sih kamu? Kamu enggak pakai mending tadi ya? Enggak pakai fortune. Ya, mau dicoba enggak? Ini cepet banget ini, enak banget. Iya, enak banget, lebih enak daripada tadi pakai yang kayu. Oh, let's go. Ayo main, coba lagi. Kita kembali lagi. Yang penting fortune-nya berarti enggak worth it ya. Iya. Enggak berguna ya. Ini ada fans loh. Tuh. Ah, nyampe juga di sini di camp. Kamu mau beli lagi kah, Val? Yuk, aku mau belilah. Aku pengen lihat apakah worth it atau tidak. Urunan. Oh, urunan. Oke. Okay. Iya, tapi kamu yang gabungin aja ya, aku enggak punya XP lagi. Iya. Aku beli yang efisiensi. Aku beli unbreaking 5. Oke, okay, dah. Oke. Okay. Mana. Jangan dibuang dulu.
Oh, dibuang iya. aja lah. Apa sih, gimana sih kamu maunya gimana? Nih. Kita coba ya, mudah-mudahan worth it. Kulihat lagi guys, tadi kayaknya pas mau ku encan pun kayaknya bener gitu loh. Kalau kita gak salah lihat sih harusnya bener sih. Iya bener tadi tuh. Cuman kok tiba-tiba di nerf itu loh. Mana ya, sini. Kita bawah. Coba lagi. Bawah chest. Yang gak digeser-geser. Malam ke kota. Ini kalau misalnya kayak gini. Uh-huh. Oh. Gak bisa ya? Gak bisa. Kayaknya harus dibawa. Ya. Gak di support kayak di sini. Nanti ya, nanti dibawa. Kita ini kita laporan. Ngomongin Pak Fred aja laporan. Iya, ke Pak kita laporan. Kita laporan. Iya di scam. Taruh di chest bawah aja. Nanti kita laporan ya, kita bikin baru. Iya, kita dibikinin Pak Fred aja lah. Ya udahlah. Udah gak punya XP soalnya. Sedih aku sih masih ya. Ini ya, pegang aja berarti ya. Iya, pegang aja. Oke ya. Yaudah, Moen. Alright. Ya, jadi tadi aku sama Moen, aku enggak tahu ya Moen ngapain aja, cuman akhirnya aku sama Moen tadi nyobain buat enchant pickaxe ya Moen ya, cuman ya, setelah kita kerja Rodi. Kita kena prank. Sedih. XP-ku. Nanti laporan ke Pak Fred biar aman lapor lah. Lapor Pak Fred lah, iya, laporan ke Pak Fred itu enggak bisa dipakai. Iya, scam. Padahal harusnya itu OP banget. Banget. Breaking-nya sih yang dibutuhin. Iya, ya udahlah enggak apa-apa lah, nanti kita laporan lah. Ya udah, jadi kayaknya kayak gitu dulu ya Moen ya. Jangan iya, lupa apa Moen? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kita berdua biar kita lebih makin semangat untuk membuat konten-konten terbaru buat kalian. Yeay. Yeay. Oke, jadi sampai disitu dulu. Sampai jumpa di video early streaming selanjutnya. Bye-bye. Bye. Dadah. Aduh, tidurlah. Ini teman-teman kita pada kemana sih ini? Ini siswa yang lain aja gak ada nih. Kayaknya lagi pada diculik deh. Yaudahlah tidur. Bye-bye.